Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Indra di channel Aga Talks di series One Day, One Recommendation. Jadi, rekomendasi yang gue bakal bagikan kali ini adalah Game of Line. Ya, sesuai yang kalian sudah baca di judul lah ya. Ini salah satu game yang jadul atau bisa dibilang udah cukup lama banget. Mungkin kalian juga ada yang kenal, soalnya ini game lama juga pas gue tanya teman gue kan. Jadi kita di sini berperan sebagai anak-anak sekolahan. Kita bisa pilih kelas 8 sampai kelas 10 dan paling muda itu kelas 6. Gue bakal pilih menjadi ini Mark Dewey. Oke, kita langsung jadi karakternya di sini ya. Dan jadi game ini tuh seperti game basic kehidupan biasa. Kalian bisa menjadi murid teladan di sini atau kalian bisa jadi murid berandal juga di sini. Kalian juga bisa melakukan hal-hal yang kalian mau di sini. Kalian bisa cari uang, kalian bisa pukul-pukul, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Dan ini tuh mapnya luas, map sekolahnya luas. Nanti setelah pulang sekolah lagi itu kalian tuh ada kompleknya gitu cuy, jadi nggak cuma di sekolah aja, makanya saya bilang open world gitu ya. Baru gue datang sebagai murid baru di sini, kalian bisa juga cari popularity di sini cuy, jadi kalian bisa terkenal. Oke, kita udah dikasih tahu di sini kalau kita masuk kelas 10 dan di situ ada kutu buku. Gue bakal baca di sini. Oke, kita diajak pukul-pukul di sini tuh kalian. Tapi jangan terlalu berandal juga ya. Nanti kalau kalian yang bersalah, kalian akan dilaporkan ke kepala sekolah. Kemudian ketika kalian dilaporkan ke kepala sekolah, wow, ada orang ternyata di belakang sini ya. Dilaporkan ke kepala sekolah, terus kalian terbukti bersalah. Terus kalian terbukti bersalah, kalian bakal dikeluarkan dari sekolah. Kalau nggak salah itu di penjara cuy. Pokoknya masih banyak itulah ya. Jadi gue bakal jadi murid teladan. Waduh, kepencet cok. Wah. Ini apa belum apa-apa udah mulai brutal nih. Cih, oke, kita naik ya. Wow, dah. Di sini yang gue bilang kalau misalnya kalian berkelahi terlalu dahsyat gitu, terlalu banyak sering berkelahi, kalian bakal masuk kantor kepala sekolah. Dan misalnya kalau kalian kalah, nah kita salah di sini ya. Tuh, kita di drop out dari sekolah coy. Dan sekarang kita sudah berada di rumah kita. Tuh, bisa ambil uang di jalanan. Saya bakal ngelihatin ke kalian di sini ya. Tuh, jadi ini ada komplek-kompleknya gini cuy. Luas banget ini emang gamenya. Nah, kalian bisa pakai ini. Kemudian kalian bisa tabrak orang. Nah seperti itu, kalian tabrak. Wow, waduh, itu muslim kayaknya itu.